Sang Sabda menyapa. Renungan harian Sabtu 3 Juni 2023 disusun dan dibawakan oleh Raden Gigi Darmawan. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebelum memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita pada hari ini berjudul Orang-orang Aneh. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Demikian imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua bertanya kepada Yesus. Percakapan yang terjadi di halaman Bait Allah itu digambarkan dengan jelas oleh penginjil Markus pada hari ini. Pertanyaan yang diajukan oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua itu menarik untuk direfleksikan. Terasa aneh mendengar pertanyaan ini dilontarkan kepada Yesus yang mengabarkan sukacita. Kira-kira, mengapa mereka mengajukan pertanyaan tersebut? Bagaimana jika pertanyaan ini diajukan kepada kita? Dalam kehidupan sehari-hari, menjadi suatu keharusan bagi kita untuk mengasihi. Misalnya berbagi, mendoakan sesama, bersedekah, atau sekadar bertukar senyum dan sapa penuh kehangatan dengan orang lain, serta banyak lagi. Pertanyaan yang diajukan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua kepada Yesus di halaman Bait Allah dilatar belakangi oleh rasa iri hati, kecemburuan, dan kebencian. Hal ini mau menyadarkan kita bahwa tidak semua orang menyukai kita, sekalipun kita berbuat baik. Mereka itu adalah orang-orang aneh yang iri hati dan cemburu terhadap kita. Menyakitkan mengetahui kenyataan seperti ini. Namun, kita semua diajak untuk teguh berbagi kasih. Itulah identitas kita pengikut Kristus. Kita juga diajak untuk tidak menjadi orang-orang aneh dengan bersikap iri hati dan cemburu terhadap sesama. Segala sesuatu yang baik pasti berasal dari Tuhan. Orang-orang aneh tidak menyadari hal ini. Mereka terlanjur dipenuhi rasa iri dan cemburu. Orang yang pandai bergosip tergolong ke dalam kelompok orang-orang aneh. Bayangkan betapa anehnya kita. Orang yang berbuat baik digosip, hingga hal-hal baik dipertanyakan, dan bahkan orang yang berbagi kasih dicurigai. Inilah mengapa kita tidak mampu bersyukur untuk berkat yang kita peroleh. Kita lupa bahwa Tuhanlah yang memberinya. Semoga kita tidak menjadi orang-orang aneh yang membenci dan mencurigai sesama, apalagi hingga kehilangan kesadaran untuk menyadari bahwa Tuhanlah yang menganugerahkan berkat untuk kita. Semoga kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.